Hey, hello guys, balik lagi sama gue Dani Nutsugi aka Dance MC. Ya, di video kali ini di video kali ini gue mau ngasih lagi ke kalian video tutorial ya. Tutorialnya tutorial apa? Tentunya sama seperti di judul. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke video tutorial simpelnya, oke? Okay, guys, sesuai di judul hari ini gua mau ngasih tutorial ke kalian, yaitu cara uninstall game di Steam ya. Gampang sekali guys. Jadi bukan kayak gini nih, misalnya ini Dead or Alive mau kalian uninstall nggak bisa kan? Bisanya di delete. Tapi kita harus masuk dulu ke Steamnya ya. Masuk ke Steam. Nah, lalu kita langsung masuk ke library nih. Ini udah kan ya, udah di library. Nah, library lalu kita ke game yang mau kita uninstall nih. Misalnya aku mau nge-uninstall Dreadout ya. Nep, pencet aja di sini kalau nggak salah. Nah, lalu kita pencet ke tanda ini ya, pengaturan ini yang kanan, di kanan ini nih, lihat kan di kanan ini. Kalau enggak bisa juga sih di sininya langsung, misalnya klik kanan lalu kita manage lalu uninstall. Kalau di sini juga gini, manage lalu kita uninstall, langsung aja pencet lalu tekan aja uninstall. Tunggu sebentar dan sudah, gamenya sudah ke uninstall guys. Jadi kita harus nginstall ulang lagi kalau pengen mainin game ini. Ini nggak dihapus ya, tapi cuma di uninstall karena setahu gue kalau game udah dibeli itu udah jadi milik kita gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Seperti itu aja mungkin ya guys. Semoga bermanfaat. See you on the next video and bye bye.